sedih lah. Kita proses yang mana? Yang semuanya. Kalau ini kan, maaf, ini jamu tiram, ini jamu kuping. Oh, ini yang baru proses atau yang sudah proses? Ini setengah proses. Iya. Oh, ini gorengnya pakai kayak gini nih? Ini enggak, ini untuk meniriskan minyak, Pak. Oh, meniriskan minyak. Iya. Ini benar-benar atas ya? Ini bisa sampai setahun. Ini udah kering, Pak. Jadi udah dipanen, dicuci, terus dijemur. Kita bisa sampai setahun, nggak apa-apa. Saya sudah dicuci dulu, Pak. Kelihatan lebih bagus, Bu. Lebih bagus, Pak. Iya, jadi kalau kita ininya lebih bagus, lebih cantik lah, Pak. Harga sangko berapa sekarang? Harga sangko Rp25.000, Rp26.000 per 2 liter. Berarti sekitar ya 13.000, Pak, per liter. 13.000 per liter berarti. Ya. Ambilnya? Ya, ambilnya sangko dari mana? Saya dari toko-toko di sekitar sini. Oh, gitu. Manfaatin, sama-sama berbagi rezeki. Kedua, dia servisnya yang bagus, Pak. Diantar ke saya. Oh iya. Produksi kan kita waktunya repot, jadi udah tinggal ini aja. Untuk ini, Pak, tujuannya ngikat tepung. Istilahnya kalau Jawa itu panas apa wis? Kemrosen, apa? Wis tuwek. Dalam sehari bisa produksi berapa gitu? Kalau sehari kita mateng atau bahan bakunya, Pak? Matengnya. Jadi udah langsung di packing itu. Packing itu kalau sementara ini sih rata-rata kita 10 kilo matang, Pak. Berapa packing? Berapa kantong itu? Kalau itu sekitar 100. Tapi 100. Kalau ini bisa sampai 15 kilo sih. Tergantung ini, Pak. Kita produksi tergantung apa? Permintaan. Jadi kalau rata-rata di 15 lah, Pak. Kalau rata-rata itu enggak. Ada tamu, kamu punya apa? Suguhkan ke tamu, jadi insya Allah membawa rezeki. Nah, amin. Dari Purwodadi itu, Pak, alhamdulillah yang naik Purwodadi pernah nginep di sini, Pak. Nggak, terus yang saya cerita tadi, teman-teman dari Man Satu Grobogan itu sampai mau ke sini untuk wisata edukasi. Jadi kita suruh mereka datang ke sini wisata edukasi, kita juga suruh maksudnya memberi saran ke adik-adik Man ini untuk orientasinya tuh jangan harus jadi pegawai, Pak. Wira usaha gitu. Misalnya yang gorengan pertama sama kedua itu gimana? Gorengan kedua yang penting udah ini, Pak. Udah matangnya rata. Sama udah tepungnya itu udah kuat. Kalau yang pertama? Yang pertama, iya, Pak. Pertama itu. Kalau yang kedua sih sampai benar-benar matang rata. Kalau saya dari ini sih, Pak, dari buih saya ngamatinya kalau udah matang semuanya. Kalau udah matang sempurna biasanya buihnya minyak itu udah kurang, gelembung-gelembungnya minyak itu loh, Pak. Jadi udah banyak lah, itu prinsipnya di situ. Cuman terkadang kan kalau terlalu lama ya terak ini gosong. Apa pemilihan bahan baku? Jadi antara jamur tiram itu tebal tipisnya harus sama. Kalau dia tebal tipisnya sama, matangnya bisa sama sempurna. Tapi kalau dia tebal tipisnya beda, otomatis nggak bisa matang sempurna. Dalam artian gini, ada yang satu sudah matang, yang satu belum matang. Jadi akhirnya kita harus nunggu yang satunya, Pak. Nunggu satunya matang, yang satunya malah gosong. Jadi itu. Ini diunggu sampai buahnya udah. Kan ini untuk ini, Pak. Itu berapa lama kira-kira? Umur berapa itu? Cowok tengen karwana.
Kalau yang di sini kan sebenarnya contohnya dioleh-oleh Mbak Ning itu nggak ada hitungannya, nggak ada retur Pak. Itu kita berani nitip. Tapi yang kemungkinan returnya tinggi kita hold dulu Pak. Kalau yang baru itu lihatnya gimana? Baru kita lihat dari ininya Pak, apa basicnya ya. Seperti kayak di contohnya kayak Bali Deso, dia sendiri sudah punya market Pak. Bani kita kan bisa bergening Pak. Jadi paling tidak itu kita kalau evaluasinya kemungkinan produk itu terjual itu 70%. Padahal artian terjual habis itu 70%. Jadi kemungkinan retur 30%, jadi kita masih berani. Baru dan kemungkinan kita kalau kita analisa itu tingkat jualnya enggak sampai 70%, kita mintanya cash. Sama dengan Indomaret. Pak Yuli kan ngasih ultimatum Pak, kalau Indomaret enggak mau menerima produk UMKM, izinnya dicabut. Ya. Wah, keras sih. Tempat yang bagus untuk UMKM